Jadi kali ini aku bakalan nyobain game horror Misguided Never Back Home. Game ini juga baru dirilis tanggal 2 Maret kemarin. Buat kalian para pencinta game horror, kayaknya kalian wajib banget cobain game ini deh. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam game ini. Nah, ini kayaknya karakter aku nih. Pakainya kayak baju anak SMA ya guys. Kayak game Red Hot juga. Oke. Oke, si Sylvia ini bangun-bangun ada di sebuah ruangan kecil kumuh. Habis ngapain ya dia? Sini dia juga menggunakan HP sebagai penerangan, mirip juga di game Dread Out. Kita akan coba menelusuri ruangan yang ada di sebelah sini dulu. Oke, ada pintu, kita coba masuk dulu deh. Oh, ada lemari, kayaknya bisa dibuka. Oke. Bisa ditarik dan ada kunci berwarna hijau. Aku tidak bisa menyimpan ini. Aku harus menemukan tasku. Oke, kita harus mencari tas dulu baru bisa mengambil kunci yang ada di laci tersebut. Suasananya agak menakutkan juga ya. Apa kulkas ini bisa dicobain? Oke, ada pintu yang kayaknya nggak bisa dibuka juga. Terus ada buku di sini. Oke, buku biasa doang. Coba kita jalan terus ke arah pintu yang ini. Pintunya masih dikunci. Kayaknya yang ini juga dikunci deh. Kita coba deketin deh. Oh iya, ternyata pintunya masih dikunci, guys. Coba kita naik ke atas. Ini suasananya horor banget ya guys. Di luar juga hujan kayaknya. Oke, sepertinya kita menemukan tas yang kita butuhkan untuk mengambil kunci di bawah tadi. Kita lihat-lihat dulu ruangan yang berada di sini, apakah ada yang bisa dibuka pintunya. Dikunci lagi dan lagi. Ini pintunya masih dikunci. Oh, yang ini bisa dibuka, tapi cuma ruangan kecil dan pintunya masih tersegel papan. Oke, sepertinya kita harus turun ke bawah atau turun ke bawah aja dulu deh. Ruangan yang situ kayaknya terlalu menyeramkan. Kita harus kembali ke kamar yang kita tadi, tempat pertama kali kita bernafas dan mengambil kunci yang kita temukan tadi. Oke, nah kuncinya udah bisa diambil. Kayaknya kita harus nyari pintu yang bisa dibuka dengan kunci ini lagi deh. Oke, kita cari pintu yang tersegel tadi. Ini apa ini ya pintunya? Oh, bukan. Pintunya kalau nggak salah dia ada lambang bulat berwarna hijau. Di mana ya?
Oke, coba kita ke atas dulu deh. Apa itu yang lewat? Sepertinya ini bukannya. Oh my god. Oh, ada pocong, guys. Oke, belum terlalu mengejutkan. Sepertinya ini masih standar. Pintunya bukan di sini juga, guys. Mungkin, oh iya, pintunya ada di depan. Kita akan mencoba ke bawah, tapi nanti aja deh. Tunggu. Dan lagi kita menemukan kamar dengan dua pintu. Kita coba ke sebelah sini dulu. Sepertinya ada ruang lain di depan. Ada benda seperti otak berdarah. Benda apa ini? Mungkin Anda bisa memotongnya dengan sesuatu. Oh, mungkin kita bakalan menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk memotong ini, entah itu gunting maupun pisau. Oke, kita bakalan cari, guys, nanti. Oke, kita kesini dulu. Oh iya, kita menemukan kunci berwarna biru. Sepertinya kita harus turun ke bawah untuk mencari pintu yang mempunyai tanda bulat berwarna biru. Oke. Oke, sepertinya sampai di sini dulu untuk percobaan pertama game Misguided Never Back Home ini. Kita bakalan ketemu lagi di next episode-nya untuk memainkan game ini lagi. See you.